supaya kalian tahu bagian dalamnya ini udah seperti ini. Channel. Nah, di video kali ini guys, saya akan unboxing plafon atau rumah saya guys ya, yang sudah berlubang seperti kalian lihat di belakang saya ini guys. Nah, ini guys. Jadi saya akan unboxing plafon atap saya guys. Ya guys ya, yang sudah berlubang. Oke guys, seperti biasanya bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, alangkah baiknya silahkan kalian subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tanda lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video yang terbaru dan lebih menarik lagi guys. Oke guys, simak terus videonya. Nah guys, di sini saya akan unboxing plafon atap rumah saya guys yang sudah berlubang seperti kalian lihat di video ini guys ya. Nah, atap plafon rumah saya ini guys, tepatnya di lokasinya ini di ruangan kamar saya guys ya. Nah ini guys, ini sudah berlubang, coba kalian lihat. Jadi kita lihat di bagian dalam sana ya guys ya, kita lihat dulu guys. Bentar dulu guys, saya ambil kursinya dulu guys ya. Saya akan memanjat ke atas ya, supaya kalian tahu bagian dalamnya ini dan seperti ini. Kalian bisa lihat ya. Seperti ini guys. Nah, oke guys. Ini rencana mau diganti guys, tapi belum ada kesempatan guys ya. Udah jebol ini guys. Jadi plafon ini juga udah lama guys ya. Nah, cuman bagian sini guys yang berlubangnya. Kalau bagian sini nggak ada lubangnya guys. Ini cuma udah mulai lapuk ya guys. Ini ruangan kamar saya guys, yang biasa saya tidurnya di sini guys ya. Itu guys, saya sudah unboxing bagian ini guys ya, sampai dalamnya ini.